PLN Nusantara Power berhasil mendobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Perayaan Idul Adha membawa kebahagiaan tersendiri bagi warga Kota Batu, terutama dengan adanya wisata dokar gratis di alun-alun Kota Batu. Tradisi ini menarik minat banyak wisatawan dan warga lokal yang ingin menikmati suasana liburan dengan cara yang unik. Dokar wisata gratis ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para wisatawan yang ingin merasakan pengalaman yang berbeda berkeliling Kota Batu dengan dokar. Alun-alun Kota Batu dipenuhi dengan keceriaan dan antusiasme masyarakat yang memanfaatkan layanan dokar wisata gratis selama libur Idul Adha. Selain menjadi daya tarik wisata, layanan ini juga membantu memperkenalkan kembali dokar sebagai salah satu transportasi tradisional yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Banyak anak-anak dan keluarga yang sangat menikmati perjalanan dengan dokar wisata, mereka bisa belajar dan merasakan langsung tradisi yang sudah ada sejak lama. Jumlah penumpang dokar meningkat signifikan saat libur Lebaran, dalam sehari bisa beroperasi antara 10 hingga 15 kali. Dokar wisata ini beroperasi dari pagi hingga malam hari. Namun untuk dokar gratis hanya pada Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Selebihnya penumpang dikenakan tarif yakni sebesar Rp50.000. Dengan rute yang sudah ditentukan dan peraturan yang menjaga keamanan serta kenyamanan penumpang, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan ini di beberapa titik di sekitar alun-alun, memberikan kesempatan bagi wisatawan yang menikmati pemandangan kota dengan cara yang berbeda. Jumain, salah satu kusir dokar, mengungkapkan kegembiraannya atas lonjakan penumpang selama liburan. Menurutnya, biasanya dokar tidak seramai ini, namun untuk liburan seperti Lebaran, banyak sekali yang berminat naik dokar. Dalam sehari, dokarnya bisa berjalan 10-15 kali, yang merupakan keuntungan besar baginya karena pada hari biasanya hanya dapat berjalan sekitar 5-7 kali dalam sehari. Wisata dokar gratis ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat, karena memberikan kesempatan untuk lebih mengenal budaya lokal dan menikmati liburan dengan cara yang menyenangkan. Diharapkan tradisi ini terus berlanjut dan menjadi salah satu daya tarik wisata unggul di Kota Batu. Dengan antusiasme yang tinggi dan dukungan dari masyarakat, wisata dokar di alun-alun Kota Batu semakin menunjukkan bahwa transportasi tradisional ini masih diminati dan bisa menjadi alternatif wisata yang menarik di tengah perkembangan zaman. Ya, menurut saya kan ya menambah nikmat, soalnya kan hari Lebaran, ya satu tahun sekali, dan tamu banyak, pengunjungnya yang sangat banyak. Terutama di khusus dokar, ini sangat ramai sekali. Turun lainnya sekitar, kalau kemarin saya pribadi, ya 10 kali, ya 15 kali. Nah, kalau hari biasa, ya 5 kali, 7 kali. Kalau hari Lebaran, 10 kali, ya bisa 15 kali. Malika Malia melaporkan.